بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدعونا في أرمي في دارين أمين الحالة الرابعة keadaan yang keempat tentang keadaan orang yang bermusafir. Jadi orang yang bermusafir mempunyai beberapa keadaan. Ada mempunyai empat keadaan. Ini keadaan yang keempat yang terakhir. Ayyakunal ma'u hadiran lakin taqau alaihi zahmatul musafirina. Ayyakunal ma'u, yaitu bahwa adalah air itu hadiron, hadir. Air itu ada, lakin tapi taqau terjadi alaihi atasnya air zahmatul musafirina, berdesak-desakan orang-orang musafir. Ada air desak-desakan, namanya orang bepergian. Orang bepergian itu ya memang begitu ya. Maka dikatakan apa, as-safaru qit'atun minal azab, musafir itu bagian daripada siksaan. Lihat, kalau kita bepergian tidurnya kurang ya, makannya pun begitu. Tuh, kalau musafir capek, tapi besok mau pergi lagi tuh. Ada mana? Ada yang baru 2 minggu pergi lagi. Baru 2 minggu. Ya. Ya, udah berdesakan, kadang airnya kecil sedikit. Ya, berdesakan airnya sedikit. Wah. Kalau ini gambarannya bi ayyakuna fi bi'rin, bahwa ada ia air fi bi'rin, di sumur. Airnya di sumur. Ini cerita dulu sumur nih. Kalau sekarang udah enggak ada sumur nih. Paling di luar Jakarta ya. Wala yumkinul usulu ilaihi illa bi'alatin. Walaysa hunaka illa alatun wahidatun. Wala yumkinul usulu, tidak mungkin oleh sampai ilaihi kepada air itu illa kecuali bi'alatin. Kecuali dengan alat. Jadi kalau pakai alat baru sampai. Walaysa hunaka illa alatun wahidatun, tidak ada di sana kecuali satu alat doang. Sementara orangnya banyak, tidak memungkinkan ya untuk berwudu nih. Jadi keadaannya sulit nih, orangnya banyak, tempat ambilnya satu, pakai alat, alatnya satu. Kalau dipaksakan bakal keluar waktu. Gambaran yang kedua, au li anna mauqifal istiqai la yasau illa wahidan, atau karena bahwa tempat berdiri ngambil airnya itu la yasau illa wahidan, tidak memuati ia kecuali satu orang doang. Jadi ke tempat situ cuma satu orang doang.
bagaimana tuh keadaan yang seperti demikian? Wa fi dzalika khilafun. Pada demikian itu ada khilaf pendapat ulama. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ar-rajihu, kaul yang rajih, yang kuat, annahu, bahwasanya orang itu ya tayammamu, dia bertayamum. Ya. Karena keadaannya udah sulit. Bertayamum, kenapa bertayamum? Alasannya. Jadi segala sesuatu itu ada alasannya. Lil ajzil hissi, karena lemah yang secara nyata, ya, hissi. Ya. Jadi itu lemah itu mana? Wala i'adata 'alai 'alal madhhabi, dan enggak ada ulang atasnya atas mazhab Syafi'i. Ini menandakan bahwasanya agama itu ya penuh dengan tasamuh, toleransi kepada umatnya, dan menandakan bahwasanya agama itu mudah bila mana kita paham, kita ngerti agama jadi mudah. Yang membuat agama jadi susah itu ketika kita tidak mengerti. Apapun juga, kalau kita tidak mengerti, kita tidak punya ilmu, bakal susah. Kita punya alat bangunan, ada di situ gergaji, ada martil, ya, ada pasir, ada semen, ada kerikil, ada benang untuk ngukur, ada airnya. Karena kita enggak punya ilmu, disuruh bikin tuh bangunan, bengong aja kita. Enggak bisa. Coba yang punya ilmu, gampang aja bikin. Contoh kecil, goreng telur. Goreng telur itu kan kayaknya gampang loh, tinggal taruh doang. Tapi kalau kita enggak punya ilmu, jajal. Kalau enggak berantakan. Jadi ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Sama kita bisa baca kitab, mahal ilmunya. Ya. Mahal. Ada yang bilang orang bisa baca kitab, ilmu gurunya sama siapa tuh? Ada yang ngomong itu. Jadi ngaji sama siapa tuh? Kagak punya guru. Kalau kagak punya guru bisa baca kitab. Yang pesantren aja banyak yang pulang gak bisa baca kitab. Bagaimana kagak punya guru? Menandakan apa? Betapa mahal yang namanya ilmu. Dan untuk meraih ilmu mesti pakai sanad. Mesti pakai sanad. Ada gurunya. Ada yang bimbing kita. Wa min asbabil ibahati aidon, dan di antara sebab-sebab membolehkan tayamum ya juga itu, idza kana biqurbi ma'un, apabila ada ya di dekatnya itu ya, idza kana biqurbi ma'un, apabila ada di dekatnya air. Jadi dekat dia ada air, wa yakhafu, dan dia takut, lau sa'a ilaihi, jikalau dia berjalan kepada air itu, ala nafsi, atas dirinya, takut, min sabu'in, daripada binatang buas. Nanti kalau dia ke situ bakal ditomprok sama macan umpama. Ya, au aduin, atau musuh. Wah, ini musuhnya nih. Sangat ya. Buas seperti binatang buas, ya. Ada begal umpama, ya. Kalau dia ambil air di situ akan mengancam nyawanya atau dirinya. Ya. Indal ma'i, di sisi air. Ada musuhnya di situ, ada bintang buas. Au ya khawfu, atau dia takut, ala mali, atas hartanya, alladhi ma'ahu, yang ada bersamanya, awil mukhallafi, atau ya tertinggal. Ya. Maksudnya ada benda yang berharga yang tertinggal, ya. Fi rahlihi, di kemahnya, di rumahnya, bisa ya, rahl ini mama di kemahnya atau di rumahnya, takutnya mama ditinggal di situ tuh ya,
min ghasibin, daripada perampok, ausarikin atau pencuri. Kalau dia tinggalkan, itu hartanya bakal diambil oleh perampok, oleh pencuri. Jadi dia jagain aja di situ, ya. Dia enggak paranin air, dijagain aja di situ. Au kana fi safinatin, atau dia berada di kapal. Kapal, safina ini kapal, kapal laut. Lawis lawis taqo, jikalau dia mengambil air, lastalqo fil bahri, lastalqonya. Ya, lastalqonya terlentang, maksudnya apa? Tercebur, terpelanting, ya, tercebur fil bahri, di lautan. Kalau dia ambil air, takut dia kecebur di lautan. Nah, begini, falahul tayamumu fi zalika kulli, maka boleh baginya bertayamum pada demikian itu semuanya. Ya, boleh itu tayamum. Ya. Ini menandakan bahwasanya agama itu, ya, tidak kaku. Tidak kaku. Sekalipun tadi harta. Harta takut diambil orang, enggak apa-apa, sembahyang tayamum aja. Jadi enggak bahasa, enggak apa-apa, harta biarin diambil sama orang. Enggak begitu tuh agama. Masya Allah. Jadi tasamuhnya sangat, sangat, ya, bagus sekali, ya, agama. Kalau kata kita kan, ya, udah biarin, enggak apa-apa, duit diambil orang, penting sembahyang. Enggak. Islam enggak begitu. Walau khauf al-inqita' anil fuqati in kana alaihi dararun law qasadal ma'a fala utayamum qat'an, jikalau dia takut akan terputus anil rubqati, daripada temannya, ya, kelompok kawannya, in kana alaihi dararun, jika ada atasnya madaratnya, law qasadal ma'a, jikalau dia bermaksud kepada air, ya, bakal ditinggal umpama, falahut tayamum muqatan, maka boleh baginya bertayamum. Wa in lam yakun alaihi dararun fa khilafun, dan jika tidak ada atasnya madarat, maka itu khilaf. Wa raji'u, dan qaul yang rajih, anna lahu ayyatayamama lil wahsyati, bahwa boleh baginya bertayamum karena wahsyah. Ya, kita artikan wasa karena kerisauan, was-was, ya, takut, ya, belum sampai takut, ya, was-was lah gitu, ya, risau. Wallahu a'lam bishawab.